dari pohon yang sama. Pohon beringin melambangkan persatuan dalam keberagaman. Contoh kemalangan sila ketiga Pancasila adalah tidak bersatu, kompak, dan kerjasama. Contoh sikap kerjasama di sekolah adalah mengerjakan di kelas, ikut kerja bakti membersihkan halaman sekolah, atau memungut sampah. Kerja kelompok. Kerjasama di sekolah dilakukan oleh semua warga sekolah. Manfaat kerja bakti di sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Saat ikut kerja bakti, lakukan dengan semangat. Manfaat piket kelas adalah menjaga kebersihan dan kerapian kelas. Kelas yang bersih dan indah meningkatkan hasil belajar. Memiliki rasa persatuan adalah contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kalimat yang isinya meminta seseorang untuk melakukan sesuatu disebut kalimat perintah. Ciri-ciri kalimat perintah adalah menggunakan kata perintah. Biasanya dimulai menggunakan partikel lah atau kan. Predikat mendahului subjek. Kalimat perintah biasanya diakhiri dengan tanda seru. Contoh kata kerja adalah jangan buang sampah sembarangan. Tolong ambilkan pensilku. Ambilkan buku itu. Kalimat perintah disampaikan menggunakan kata-kata yang sama. Jika mendapat perintah dari orang lain, kita harus menanggapinya dengan santun.